orang Indonesia. Pemirsa, kali ini saya lagi berada di rumahnya Kang Rawun. Alhamdulillah, kabarnya sudah membaik. Bisa dilihat. Apa kabar ya? Sehat. Sehat. Aktivitasnya apa, Bay? Nganggur. Nganggur. Mau ne anak wedus saya sekian. Waduh saya langka cuman anak kandangnya baik. Jadi kesibukan sehari-hari ke sawah, sawah juga sawah sendiri. Yeah. Tidak seperti yang dulu-dulu ya. Yeah. Ada yang nyuruh, ada yang apa gitu. Kerja serabutan sekarang apa? Tidak ada yang menyuruh kerja. Jadi apa? Iya, jadi Kang Rawan ini sekarang di rumah aja, tinggal bersama anaknya. Setelah minum obat, Tri, perasaan yang ngantuk beta. Oh, katanya setelah minum obat, efeknya tidur terus. Makanya tadi datang lagi mengejar mimpi. Tenang. Nah, ini anaknya Kang Rawan. Ini anaknya Kang Rawan, tinggal satu rumah. Ibunya masih di mana? Ibunya kemana? Luar. Di luar. Luar mana? Luar negeri. Mudah-mudahan kabar istrinya di sana dalam keadaan sehat selalu, serta gajinya tidak tersendat. Apa esok nang sawah, Pak? Rame sawah. Pirang batas sawah ya? Sawah ya. Oh, sawah itu enggak? Rewang. Sawahnya itu cuman sawah kakaknya ibunya. Jadi bantu-bantu. Bantu bayar katanya ke gawe, tahu enggak sampai suruh sih. Iya. Kok bayar aja perkembangan baik. Iya. Anak katanya. Tolong lah. Oke, pemirsa, barangkali ada rekan yang baik hati yang mau jadi donatur, sukarelawan, bisa hubungi langsung di kolom komentar ya. Nanti bisa ditujukan langsung dengan Kang Rawan. Mudah-mudahan selama diam di rumah bukan karena COVID-19 tapi karena ODGJ. Mudah-mudahan ada dermawan yang baik hati. Oke, pemirsa, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.